Allah ya. Tapi bukan gara-gara es krimnya. Tuh kan? Bisa jadi blog booster kan? Gara-gara kamunya. Kamu tuh mood booster aku. Sambil lipstick. Kamu makan yang bener tuh. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Dan ini adalah sedikit bocoran untuk My Heart hari ini pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Di mana terlihat Meg dan juga Raisa yang lagi asik makan es krim. Dan memang lucu banget ya dan juga gemesin ketika mereka tuh makan es krim dan Raisa tuh makannya sampai celemongan. Dan tentu saja Meg pun jadi gemes ya ngeliatin Raisa yang makan es krim sampai seperti itu. Kemudian so sweet banget ya ketika Meg mengatakan kepada Raisa kalau Raisa adalah mood booster untuknya. Kemudian Meg pun mengelap celemongan yang ada di bibir Raisa. Dan pastinya Raisa tuh happy banget ya diperhatikan sama Meg. Ya pokoknya adegannya tuh lucu gemesin. Kalian harus nonton sore nanti ya bersama My Heart dan juga SCTV jam 5 sore. Nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti kebersamaan antara Raisa dan juga Mike. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rio akan kembali datang mengganggu kehidupan mereka? Dan apa yang akan dilakukan oleh Karin dan juga sang ibu untuk memisahkan Mike dan juga Raisa? Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Siva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.